sih. Oke guys, so kita lihat mbak pantainya. Alright guys, untuk konten kali ni kita ambil gambar bersama dengan X1R Bokim. Kali ni X1R Black Grey fit dengan X1R Biru Putih. Ngam tak ngam? Kita orang santai-santai, random-random ambil gambar ni. Diucapkan terima kasih lah kepada Bokim kerana sudi jadi cameraman. Dia ambil gambar daripada belakang kan. Baru semak geng. Okay, kali ni aku gunakan kamera Sony dengan 70-200mm F24GM. Mantap tak geng? Dia punya gambar memang clear gila lah. Cuba korang tengok. Puh. Right, so ini kita ambil satu persatu motor. Kita zoom terus 200mm. Okay, ini motor Bokim. Puh, korang tengok. Recik siap. Tak tahu nak cakap apa. Jadi overall memang kita orang test power jugalah sebenarnya, nak test power lens. Mantap kan? Yeah. Okay, lepas kita orang dah puas dah tangkap gambar dekat situ, kita orang gerak ke spot yang seterusnya, iaitu kawasan perumahan yang sedang dibuat. Jadi kita orang ambil kesempatan lah untuk cuba capture momen-momen dekat situ. Korang tengok betapa tekunnya aku ambil gambar. Yang cunnya Bokim ambil gambar daripada belakang. Okey, jadi kita shoot motor X1R biru putih dulu. Kita ambillah beberapa angle shoot depan. Lepas korang boleh nampaklah transition gambar daripada original kepada edit. Korang nilai lah sendiri, rasa best tak best kan. Dia punya colour tu lebih timbul lah. Ini memang Bokim suka gila lah gambar motor dia semat-semat kan. Kalau korang nak tahu, dia petang tu terus bila kita orang dah balik rumah terus request, "Weh, aku nak gambar." Macam tu habis kurang dia chat aku kan. Aku cakap sabar jap, sabar jap. Tak dan lagi nak buka komputer kan, nak kena transfer. Tapi selalu memang kalau ambil gambar ni aku memang lambat lah nak bagi gambar dekat dia orang kan. Tapi untuk kali ni aku perform lah, aku bagi terus. Lepas tu terkejut dia. Gambar bukan satu bukan dua, banyak berlambat. All the best lah. Ini gambar yang aku berjaya edit. Aku tak edit lah semua, aku ambil yang terbaik lah. Banyak yang cantik, jadi aku jadi pening nak pilih. Alright, yang ni motor aku pula kan, so kita pun ambil juga. Tak bagi chan punya. Memang semat lah, korang tengok lah sendiri. Jadi kita orang dah ambil gambar kat dalam lorong tu. Aku tarik lah motor keluar kan, ambil gambar dekat luar-luar lorong tu sikit. Motor Bokim kat dalam tu lagi tak keluar kan, sebab nanti bila dah ada orang tinggal kat sini, segan lah pula nak ambil gambar kan. Jadi tempat ni lepas ni dah ramai orang, jadi kita ambil peluang lah bergambar sementara ada masa, sementara tempat ni pun macam apa orang panggil, ada privacy kan. Next time tak tahulah nak ambil gambar kat mana pula. Mantap kan. By the way, thank you lah mana yang tengok video ni daripada mula sampai habis. Korang ni memang support gila lah. Kalau korang rasa video ni smart, korang like lah. Lepas tu komen lah kat bawah. Right, thank you geng. Kod kalau ada penambahbaikan pun, korang boleh cakap kat bawah tu nak aku ambil gambar kat mana ke. Kalau sempat, mampu, ada masa, ada tenaga, aku layan. Alright geng, thank you geng mana yang support. Korang memang the best lah geng. Korang layan lah gambar-gambar yang aku dapat ni. Memang ambil masa juga nak keluar rumah, nak keluar motor kan. Walau macam mana sibuk pun, dapatlah juga gambar sikit-sikit kan. Alright gang, thank you for watching. Korang memang the best lah. Ada masa nanti aku shoot lagi gambar cun-cun punya, memang padu-padu punya gang. Mantap. Assalamualaikum.